Kalau kalian belum subscribe YouTube channel ini, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu ya. Dan buat kalian yang ingin nonton video memasak lainnya, jangan lupa untuk klik tombol notifikasi di bawah ini. Dan kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Yuk kita lanjut lagi nonton ya. Halo Sosial Lovers, bertemu lagi dengan saya Indri. Sosial Lovers gak punya banyak waktu untuk masak. Nah, kali ini kita akan memberikan tips masak yang cepat dan praktis agar pekerjaan dapur jadi lebih mudah. Yuk langsung aja kita praktekkan. Tips pertama, Sosial Lovers bisa mengasap pisau terlebih dahulu sebelum memasak. Pisau tajam lebih mudah untuk memotong sehingga tidak perlu mengeluarkan banyak tenaga dan proses pemotongan menjadi lebih cepat. Tips kedua, siapkan stok bumbu dasar yang telah dihaluskan. Jika ingin memasak, Sosial Lovers bisa langsung menumis bumbu yang telah di stok dan menambahkan rempah penunjang lainnya. Selanjutnya, tambahkan rempah kering di awal proses pemasakan dan rempah yang basah di akhir proses pemasakannya. Tujuannya untuk memaksimalkan bau dan rasa aroma rempahnya. Jangan menambahkan rempah segar saat masih dimasak karena masakan akan terasa pahit. Tips keempat, cari ruang atau rak untuk menyimpan peralatan dapur saat tidak digunakan. Susun dengan rapi agar mudah diambil jika diperlukan. Tips yang terakhir yaitu membuat ketersediaan kaldu daging atau santan. Bekukan kaldu dan santan dalam bungkusan sekali masak. Saat ini dipakai, Sosial Lovers bisa langsung cairkan dan olah bersama bahan utamanya. Nah itu dia tadi tips dan trik bagaimana memasak cepat dan praktis. Jangan lupa dipraktikkan di rumah ya Sosial Lovers. Kalau Sosial Lovers gak mau ketinggalan video memasak dan tips lainnya, jangan lupa langsung aja subscribe YouTube channel Sajian Sedap dan khusus masak Sajian Sedap. Sampai berjumpa di tips-tips berikutnya. Bye-bye!